Teman-teman, aku cuma mau bilang, ada iklan nggak ada iklan, tolong jangan di-skip ya. Karena walaupun kalian tidak bisa membantu pendidikan aku, setidaknya kalian menikmati karya aku. Hehe. Happy watching, teman-teman. Tadi gue habis main hago sama orang. Terus siapa jadian gak? Enggak. Orangnya jahmit gitu. Masa dia ngajakin apa? Apa? Ngajakin beli kopi. Kalian beli domba. Biar nanti gak kalah-kalah main hagonya. Yo. Fah, cabut aja yuk, cabut kelas. Ah, enggak, emang gue singkong. Lah, masa cabut-cabut kelas bukan dicabut gitu. Cabut kelas, capek banget. Bayangin gak sih, nyatet mah udah 2 lembar, 3 lembar lu. Gak berani gue, lu aja sendiri. Ntar gue suksesin. Yaudah gue cabut, gue nitip barang-barang gue ya. Udah. Itu kan tadi pulpen gua. Buku gua kan, Fit, tadi. Lu kan kesini gak bawa apa-apaan. Iya, baju gua. Baju gua ini, masa gua gak pakai baju. Tip ya. Masuk. Semangat, Fitra. Semangat. Tra, semangat, Tra. Iya. Bu. Hai, nama gue Fitra dan tadi mata kuliahnya gabut banget cuy, sumpah. Nama mata kuliahnya aja komunikasi antar benda mati. Kebayang gak lo? Gue juga gak kebayang. Yaudah, gue cabut dulu mau ngerokok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Fitra di mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Di mana? Di dekat ruangan 420. Weh, 420 amat lu anaknya. Ya. Kenapa emang? Ini udah selesai. Oh, tas lu nih berat. Ya udah kesini aja. Ya udah, OTW. Dah, assalamualaikum. Salam. Fitra. Eh, ini capek banget. Enggak berat aku bawa tas lu nih. Thank you. Baru kelar tadi? Iyalah, kan baru kesini nyamperin lu langsung. Pakai topi dulu lah. Rambutku berantakan banget nih kayak pendidikan di Indonesia. Alah, paling juga pendidikan di lu. Kan gini rapi kan? Ya Ahmad ya. Maksudnya? Tapi Ahmad. Gimana tadi? Mata kuliah seru? Ya gitu deh. Ya gitu gimana? Kalau gue sih ngerasa gak seru ya. Ya lu tahu sendiri kan? Gak seru kan? Iya. Ya belajar sama benda mati gimana sih? Ini batu nih. Ini batu. Ngobrol. Sama batu? Sama batu. Nih ngobrol batu kan? Sama iya. Batu. Terus? Ngobrol, jadi batu. Kamu lagi gimana? Enggak, kamu batu bisa ngomong. Bisa, kayak gitu. Sakit. Sorry ya. Eh, Pak. Gua ke bodinya mau ngerokok. Ke bawah sini? Enggak, ke depan mau ngerokok. Ya. Oke. Boleh dong. Yaudah. Keserang tuh, gue mah gak apa-apa. Oh iya, sekalian aja tau ngerokoknya di gunung.
gunung, merokok di gunung. Ih, bener juga lu. Udah, gue ngerokok, gue naik gunung gede, jangan ngerokok kan. Antar tas lu, cepet gue. Bye. Fitrah ke gunung ah.